Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bertemu lagi dengan Acol Bing Channel. Di sini kita akan membelah bambu dengan menggunakan alat ini. Jadi tiga bagian, bagian yang rata nih, kecil ini, jadi tiga. Ini bambu udah bagian luar udah dikesi, di dalam juga kita ambil bagian tengahnya. Kemudian dijemur. Ini gunanya untuk seperti ini, untuk jeruji kandang burung. Jadi tinggal di sedikit yang tajamnya nih seperti ini, seperti ini. Terus ke cetakan ditarik cuk, jadi dia ini nggak perlu, nggak ada bambu yang terbuang, nggak sayang ya. Kita belum buka ini. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman yang lihat video ini. Mohon subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, sahabat, ini dia. Mungkin di take copy. Mantap, ini videonya ya. Sebelah. Ini, ujungnya. Dari ujung. Sebelah, ini. Di garis bagian dalamnya ya. Di garis. Usahakan garisnya lurus ya, nanti hasilnya juga lurus dia ya. Ujung. Satu lagi ya. Usahakan lurus juga dia supaya hasilnya nanti bagus. Lurus mengikuti garis yang kita buat tadi. Ini lurus. Nanti lurus, besarnya juga sama. Kemudian kan jadi tiga nih satu lagi. Isunya patah. Jadi, jangan ada yang dirugikan. Sama. Oke, mantap.